Papua berhasil meraih medali perunggu lewat cabor karate nomor kumite bergu usai mengalahkan Jawa Timur di perebutan tempat ketiga. Papua menang dengan skor 34-23. Keberhasilan menyabet medali perunggu kali ini pun disambut gembira oleh pelatih karate Papua, Zakarias Mari. Ditemui awak media, pelatih karate Papua mengatakan, "Coach, selamat medali perunggu diraih oleh tim Anda. Coach, melihat pertandingan tadi, bagaimana Coach bisa sampai akhirnya bisa meraih medali perunggu di karate bergu kali ini?" Baik, kalau dari kualitas Jawa Timur, berbalik ada Joshua, ada Zimbabu, mereka atlet-atlet nasional. Kami semangat saja, bisa berbuat yang terbaik. Kemudian tadi proses itu hanya kita lakukan secara aturan, tapi sudah dijelaskan oleh Ketua Dewan Wasit dan pertandingan jalan. Puji Tuhan, anak-anak masih bertanding sesuai dengan latihan yang mereka terima selama 2 tahun. Bagi Coach sendiri, raihan medali perunggu sudah cukup puaskah atau masih ada catatan tersendiri mengingat di PON ini memang perjuangannya cukup berat juga? Kalau berbicara kepuasan, tentu tidak. Karena atlet itu harus dimotivasi untuk maju. Tapi hasil yang maksimal yang dicapai oleh para atlet Papua di PON 2021 ini sangat luar biasa. Mudah-mudahan pemerintah Provinsi Papua setiap tahun akan ada event-event yang dilakukan di semua cabang untuk prestasi olahraga Papua ini bisa naik. Bagi Coach sendiri, meraih medali perunggu ini menjadi batu loncatan untuk prestasi Papua, atlet karate ke depan, atau bagaimana Coach rencananya? Ya, ini menjadi batu loncatan, sehingga atlet Papua kita akan siapkan dan memotivasi para remaja untuk dapat berlatih baik cabang karate maupun cabang olahraga apa saja. Coach, kembali ke awal tadi Coach, ada strategi khusus enggak mengingat skor juga sangat tipis 3-2 ya Coach tadi itu? Ya ada strategi khusus yang kami berikan sehingga kami bisa menang dalam itu mampu. Apa aja itu Coach yang mungkin bisa dibagikan hal umum aja nih Coach? Nah, yang pertama, ya kami sudah 2 kali menang chicken tanpa drop WO. Itu sudah 8 poin, berarti 16 poin kita dapat. Setelah itu ditambah dengan Franky dan ini, kita dapatnya sekitar 20-30-an poin dari Jawa Timur. Coach, target di PON 2024 mengingat waktu tidak lama juga untuk persiapan ke sana, medali apa nih Coach? Kami akan berusaha untuk bisa, karena kita akan bertanding di Sumatera Utara, kami tidak berikan target yang muluk-muluk, tapi kami berusaha untuk bisa mencapai target yang kami capai di sini. Siap Coach, makasih Coach. Sukses untuk atlet Anda dan karate Papua.